Jangan lupa komen. Sosial tunai pangseurna sa Kabupaten Paneglang 1500 anu kenging bantuan sosial tunai eta kerja saha kerja RT wayahna hampura kita RT bila mana isok dicarkanan baik ku ibu sebab anjina luar biasa ya RT kan data kabeh masyarakat arek si gundul si pacul sadayana anu asup karena data RT dilebetkan ke desa desa anu alhamdulillah di masuk ke data itu. Terus salah jernah bu. Ya selamat datang Karol. Salah jernah ya nu penerima PKH. Ya penerima PKH jeng BPNT hampir 1200. Lamun dihitung ayeuna kepala keluarga sadesa Teluk Eta aya 2800 kepala keluarga anu kenging BST jeung PKH anu kenging BST 1500 anu kenging PKH jeung BPNT 1200 jadi kira-kira tinggal 100 deui jadi mudah-mudahan ke depan nu 100 eta ku urang bisa diakomodir ku pemerintah sadayana doakeun ampurakeun masih aya tersisa 100 jalmi 100 kepala keluarga deui anu can kenging bantuan di pemerintah tapi insyaallah ke depan doakeun sadayana selanjutnya bu alhamdulillah ieu desa Teluk ayeuna kenging bantuan sekitar 35 miliar pertama eta ayeuna keur digarap normalisasi sungai eta totalna 14 miliar urang bantu urang doakeun karena ieu adalah keinginan masyarakat sadayana nu aya di Teluk khususna salajengna ieu buta anu kurang diinjek sampai ka ditu eta eta 1 miliar eta bu alhamdulillah tapi aya nu tahap keduana sabaraha 20 miliar 20 miliar tah eta di pinggir sungai Ciputeun Agung ka dieu eta sekitar 8 meter. Berarti 8 meter eta mobil segala naon bisa lepet ka dinya.
jadi jogging track. Mudah-mudahan 2021 Desa Teluk paling terdepan dan paling keren di Kabupaten Paneglang. Mudah-mudahan ibu ingat tahun 70, tahun 80, lamun urang ka pasar eta, urang mana eta, urang Teluk. Mudah-mudahan tahun 2021 sa Kabupaten Paneglang masyarakat datang kabeh hayang ningali Desa Teluk. Sebab lawan ketika yang geus dibangun ia sekitar 20 miliar. Eta kotaku tanpa kumuh. Tingali dina Facebook Desa. Eta ayat tos set prena eta luar biasa. Jadi pedagang asin, pedagang lauk geus pulang dibawa ke Jakarta. Urang Jakarta supaya datang ka Teluk. Urang mana-mana supaya datang ka Teluk. Ketika urang mana-mana datang ka Teluk, anu untung mah urang Teluk-Teluk keneh bae. Anu dagang aqua boga untung 1000, anu dagang lauk asin tadi hargana 13.000, berhubung nu diri tu datang ka dia bisa 50.000 sakilo. Doakeun kabehan. Supaya sesuai dengan moto Desa Teluk, beberes, bersatu, bermartabat, rukun dan sejahtera intina mampu. Gitu. Dan selanjutnya ya ayana urang menghadapi sabulan deui 7 Desember. Eta pilkada. Yang penting intina masyarakat Desa Teluk satukeun menjadi sesuatu kekuatan anu luar biasa. Jaga persatuan dan kesatuan Desa Teluk. Nomor hiji jadi bupati urang teu kelaut mah moal barang tahan. Nomor 2 jadi mah urang biasa bae teu kelaut mah. Jadi intina urang masyarakat Desa Teluk ulah sampe tatangga urang nomor 1, tatangga urang nomor 2 ribut pasaya gara-gara gitu. Yang penting persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Teluk, intina pemimpin anu bakal ngamajukeun Desa Teluk eta nu urang akan dipilih gitu ibu. Mung sakitu jeung sakali deui bu. Ketika ia ayah kita datang di kabupaten lain, wayahna Desa Teluk ini menjadi destinasi wisata. Wayahna ibu-ibu lamun kadatangan tamu di mana-mana, urang kudu sopan santun, kudu dijaga supaya naon. Beuceun urang datang ka Teluk mah luar biasa, masyarakat nage ramah, tamah, supaya naon baretaheun eta urang luar nu datang ka Teluk. Supaya nu dagang aqua laku, nu dagang lauk asin laku, nu dagang kuliner nu aya di Batakoge laku. Alhamdulillah tos katingali urang sadayana hampir 200 para UMKM nu aya di Batakoge eta luar biasa majuna. Anu tadina teu boga mobil kuari mah alhamdulillah boga mobil. Urang doakeun kabeh, yang penting intina sesuai dengan moto Desa Teluk, beberes, bersatu, bersatu, bermartabat dan rukun dan sejahtera. Mun sakitu diabdi, mun geus dihapunkeun tina samudaya kalapatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali ucapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala.